Tak terima Ginda Burnama ditunjuk sebagai PLT Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Ormas Pemuda Pancasila lempari spanduk dengan telur. Masa pemuda Pancasila berpakaian loreng orange dan hitam menggelar aksi tersebut di depan gedung DPRD Jalan Sudirman. Mereka membentang spanduk dan memasang papan bunga berisi penolakan penunjukan Ginda. Tak hanya itu, pemuda Pancasila juga membawa spanduk bergambar politisi Gerindra tersebut lalu membentang dan melemparnya dengan telur. Aksi ini mendapat perhatian warga yang melintas di depan gedung wakil rakyat itu. Aksi berjalan tertib hingga massa membubarkan diri. Ormas Pemuda Pancasila menganggap pencopotan Ketua DPRD Hamdani menyalahi aturan Pempres yang ada. Jika aksi ini tidak ada respon, kedepannya akan dibuat aksi yang lebih besar lagi dan akan mengerahkan full massa. Sebelumnya, pimpinan DPRD Pekanbaru Hamdani diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian itu melalui sidang paripurna pada Selasa lalu. Penolakan kita seperti apa itu, Bang? Penolakannya seperti ya aksi, kedepannya kita akan mengeluarkan aksi-aksi. Kalau ini tidak direspon, kita akan mengeluarkan aksi yang lebih besar lagi. Dan kita akan mengeluarkan full massa bersama mahasiswa dan masyarakat bergabung untuk penolakan ini. Usai pemberhentian itu, Ginda ditunjuk sebagai PLT sampai keputusan ditetapkan oleh Gubernur Riau. Delvi Adri, Cakaplah, melaporkan.